Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur Gonang Ciklon. Kembali lagi saya mereview hasil pengerukan lumpur kanal banjir timur dalam proyek sodetan kali Ciliwung kanal banjir timur ini ya. Sudah selesai, sudah rapi, sudah bersih. Kalinya sudah lebih lebar, lebih dalam juga. Untuk aktivitas pengerukan lumpur sudah tidak ada lagi karena memang sudah rapi, sudah bersih semua ya. Ini sisa tinggal perapikan pembersihan puing-puing yang tadinya bekas bongkaran di sini, tanggul dibongkar itu masih belum diangkut, masih ada di situ ya. Itu sedang dirapikan. Ini di Cipinang Besar Selatan, di samping kampus Trisakti. Dan ini dia hasilnya, sudah mantap. Sampai ke ujung sana sudah rapi, sudah bersih. Di pinggirannya juga sudah rapi, sudah ditanamin pepohonan juga ya. Dan di pinggir sini nih, nah yang saya sering nongkrong di sini ya, review dulu di sini nih, yang tadinya ada bak sampah, tempat sampah penuh dengan sampah, ini sekarang sudah mulai rapi, sudah mulai bersih. Ini sisa di sini nih, ini mudah-mudahan nanti semuanya akan dirapikan, dibersihkan. Tadinya di sini juga ada gubuk, ini sudah dibongkar, ini tinggal satu ini ya. Mudah-mudahan nanti semuanya dirapikan, jadi lebih bersih, lebih rapi. Ini kemarin sebelum dirapikan, sebelum dibersihkan, sini sumpek banget ya. Bahkan tumpukan sampah di sini ini banyak banget. Dan mudah-mudahan nanti warga yang di depan sana udah stop, jangan lagi membuang sampah sembarangan di pinggiran kali seperti ini ya. Jadi kalinya tetap bersih, tetap rapi. Ini lihat. Wah, sampai ke ujung sana ya. Mudah-mudahan sih, harapan saya juga jalan inspeksinya ini disambung nih. Nah, itu di sana kan ada jalan inspeksi nih. Dari bawah terhenti sampai di depan situ. Nah, ini harapan saya sih mudah-mudahan disambung lagi sini sampai mentok ke sana ya, ke ujung pas di outlet pintu air sodetan Ciliwung, di bagian outletnya. Ini di bagian kiri kali juga mudah-mudahan nanti disambung ya jalan inspeksinya, jadi bisa dilanjutkan nih dari ujung sana, nanti langsung bisa tembus ke depan sana. Benar-benar kerja yang sangat luar biasa. Proyek yang tadinya sudah mangkrak selama 6 tahun tidak dilanjutkan, tidak dikerjakan, dan alhamdulillah sekarang sudah rapi, sudah beres. Kita tinggal menunggu peresmian sodetan Ciliwung yang akan dialirkan ke sini ya, ke kanal banjir timur. Ini tadinya sebelum dinormalisasi, sebelum dibersihkan di sini, kita berdiri di jembatan ini, melihat di sana itu nggak kelihatan karena sudah tertutup banyak banget sedimen tuh, kanan kiri kali tebel banget ini, sampai jadi kebun kanan kiri, terus tumbuh-tumbuhan liar di samping kanan kiri kali, padat penuh banget ya. Jadi kita ngelihat ke sana itu nggak kelihatan. Dan di sini di tempat sampah sama tumpukan-tumpukan sampah puing-puing banyak banget ya di pinggiran sini. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bersih. Mudah-mudahan Jakarta akan lebih tertata rapi, lebih bagus lagi ya, supaya warga dan para orang-orang yang akan berkunjung datang ke Jakarta lebih aman, lebih nyaman.